لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran sekali lagi secara langsung dari studio Utusan TV. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana petang ini kita dapat bersama untuk mendengar sedikit laporan dari Tanah Suci Mekah. Dan untuk itu kita bawakan anda secara langsung dari bumi Mekah, Tanah Suci. Bersama kita pada petang ini kita ada Tuan Haji Muhammad Nizam Yusof. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Suara Haji tak dengar, suara Haji. Boleh? Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sihat alhamdulillah. Baiklah, bersama kita pada petang ini dan pagi di Mekah pada waktu ini adalah abang cik kita Tuan Haji Khairul Amri Mokhtar. Apa khabar abang cik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton Utusan TV online. Ya, terima kasih, terima kasih. Syukur alhamdulillah kerana dapat kita bersama bertemu bertiga hari ini untuk kita mengetahui sedikit keadaan semasa di Tanah Suci, khususnya di Mekah, dan apa yang berlaku pada waktu ini, dan juga sedikitlah persiapan haji bagi penduduk-penduduk di Mekah dan juga Arab Saudi. Jadi untuk itu kita mulakan perbualan kita pada petang ini. Kita nak sembang sikitlah, nak tanya keadaan semasa di Tanah Suci. Jadi Tuan Haji Nizam, bagaimana keadaannya pada waktu ini? Pada ketika ini keadaan memang dikatakan tidak seperti sebelum corona lah. Tidak, kalau biasanya kalau sebelum corona keadaan memang waktu ni memang tengah hiruk pikuk kata kan, daripada suara-suara jemaah dan juga bunyi-bunyi kenderaan. Tetapi setelah dilanda corona ni keadaan kota Mekah begitu jauh berbeza daripada rakaman-rakaman yang kita buat, daripada perkongsian-perkongsian yang kita buat, dan jalan-jalan juga tidak sesibuk seperti dulu. Dan keadaan kawalan sekarang ni, jalan ke Arafah tu memang dikawal rapi lah. Baik daripada segi darat dan juga udara. Ya. Jadi mungkin Bang Cik boleh share sikit, Bang Cik. Bang Cik, cerita sikit bagaimana keadaan semasa di Mekah pada waktu ini yang tak lagi dalam pandemik COVID ni. Silakan Bang Cik. Boleh, insyaAllah. Tapi mula-mula saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Utusan TV kerana menjemput saya untuk berbicara mengenai Kota Mekah.
pada hari ini. Ya. Apa soalan tadi? Lupa pula. Dah ucapan dah lupa pula kan. Kita nak tanya perkembangan apa yang berlaku sekarang ni. Keadaan semasa okay. Di Mekah. Ha, soalan sama. Okey, perkembangan. Okey, perkembangan terkini seperti kita tahu, semua ibadah di Masjidil Haram hanya dibuka kepada ibadah haji sahaja. Slot solat ataupun slot umrah dah diberhentikan. Umrah seminggu yang lepas. Untuk slot solat Jumaat yang lepas baru diberhentikan. Jadi itulah perkembangan terkini. Kayaknya apa-apa semua ibadah tentang haji sekarang ni, sekarang ni pun memang sekarang ni daripada Jeddah ataupun daripada kota Mekah sendiri sudah berkumpul di tempat kumpulan. Daripada pagi tadi dah betul, ada grup yang dah bertolak ke Mina untuk berada di Mina sekarang ni. Jadi bagaimana itu keadaan apa? Keadaan SOP sana, kalau mungkin Haji Nizam Bangsi boleh share sikit? Bagi Haji Nizam dulu. Bila berbicara tentang SOP ini, memang di Saudi, di antara SOP yang diperketatkan, kita perlu yang pertama kena ada application. Application Tawakalna dan juga Itmarna, itu di antara lah. Itu telah diaplikan sejak daripada COVID apa lagi, awal lagi. Tawakalna ni dia agak apa sekarang ni, dia lebih ketat lagi lah. Maknanya masuk mana-mana premis perlu tunjuk application Tawakalna tu. Sama ada kita ni bebas daripada COVID-19 ataupun tidak. Mana dia akan appear di situ. Dan juga di situ juga kalau kata kita dah dapat vaccinated, dia akan appear juga. Mana vaccinated first dose dan juga ada yang vaccinated second dose, mana dia akan appear di Tawakalna. Jadi macam mana Bang Cik keadaannya? Adakah sukar untuk kita seperti kita rakyat Malaysia untuk berada di tanah suci pada waktu ini? Macam mana keadaan? Okey, sebenarnya kalau macam kita orang lah, kita orang dah terbiasa dengan haji ini sendiri. Jadi untuk kita orang tak ada sukar mana pun sebab shopping complex apa semua masih dibuka seperti biasa. Cuma tempat kawasan-kawasan haji kalau boleh elakkan melalui. Kalau boleh jangan lalu langsung lah sebab kalau lalui tu agak pertanyaan yang agak banyak lah untuk sebab untuk melepasi kawasan-kawasan haji ni seperti Masjidil Haram sendiri. Kalau siapa-siapa dah tengok vlog saya, 15 sekatan untuk pergi ke Masjidil Haram. Macam itulah dia orang cakap. Tapi kalau kawasan lain, bebas. Tak ada masalah. Jadi Tuan Haji Nizam, saya nak tanya sikit. Ini ada beberapa persoalan. Kalau kata di beberapa negara, dia banyak isu rakyat Malaysia yang bekerja mungkin berhadapan dengan masalah. Dan kita nak tahu juga apa tugasan Haji Nizam dan juga Abang Cik berada di Kota Mekah ni lama kan? Dulu katanya untuk membantu jemaah haji dan sebagainya. Dan kabarnya juga ada rakyat Malaysia yang kesempitan hidup yang memerlukan bantuan, katanya begitulah. Jadi mungkin Haji Nizam dengan Abang Cik boleh kongsikan apa sebenarnya berlaku. Okey, baik. Daripada segi persoalan tu, persoalan ni setakat hari ni lah yang saya jumpai rakyat Malaysia di Kota Mekah, nak kata kesempitan tu tidaklah kesempitan. Sebab rakyat Malaysia rata-rata yang bekerja di Mekah ni adalah golongan-golongan profesional. Contohnya engineer, designer, kan. Jadi dan paling apa pun paling ramai lah bilangan dia nurses. Nurses di antara yang paling ramai. Dan ada juga yang lain-lain. Okey. Saya rasa tidak berlaku kata macam mana kesempitan hidup pada rakyat Malaysia yang bekerja di sini. Cuma apa yang saya nak kongsi mungkin berlaku pada mereka yang datang telah lama dan berkahwin di sini dan mempunyai anak. Lepas tu bila, yalah, bahasa sebelum COVID-19 ni, mungkin kehidupan mereka agak mewah. Sebabkan banyak kerja-kerja menyantuni Duyufur Rahman. Jadi income tu tak terjejas. Jadi mana yang mereka yang bertugas dengan muassasah, dulu sebelum muassasah dipanggil syekh, yang saya tahu. Jadi masa tu dia orang agak mewah lah daripada segi income. Jadi bila tiba dunia dilanda coronavirus ni,
dia agak terjejas. Dan baik daripada segi perhotelan ataupun menyantuni Duyuful Rahman. Memang kita sedia maklum. Di mana-mana pun. Perhotelan ni di seluruh dunia. Kalau bab travel pun seluruh dunia. Ya, betul. Akan mungkin Bang Cik ada idea baru. Mungkin Bang Cik boleh share juga pandangan Bang Cik. Bagaimana keadaan sekarang? Dia sama juga saya sebenarnya dengan Nizam. Abang Nizam kita lah. Haji Nizam kita. Ya. Coronavirus ni seluruh dunia efek. Bukan Mekah pun tidak terlari daripada efek tersebut. Yeah. Macam kita dekat berada di Malaysia juga. Sebenarnya bukannya sehari dua, sebulan dua baru pemotongan air bilateri seperti elektrik, sewa rumah. Tapi dekat sini sama je. Dekat Malaysia kalau tak bayar pun still kena potong juga. Yeah. Tapi kita perlu mencubalah, mencuba mencari. Tetapi bagi saya, nasihat saya, kalau orang Malaysia berlaku kesusahan, bolehlah kita merefer kepada kedutaan ataupun mana-mana yang pihak berwajib. Supaya dia pun ada dana, insyaAllah. Kalau tak ada dana pun, adalah yang berani menyumbangkan. Sebab kalau kita nak cari satu-satu, memang tak terjumpa. Tetapi biarlah pihak berwajib yang tahu data terkini. Sebab bila saya tanya kedutaan pun, kedutaan masih tidak dapat memberi jawapan apa-apa. Ya. Bang Cik, nak tanya Bang Cik satu soalan. Mungkin Bang Cik tahu sikit apakah peraturan dan arahan terbaru Kerajaan Arab Saudi ya terhadap urusan-urusan umrah dan haji pada waktu ini. Mungkin kita boleh share sikit. Okey, untuk urusan umrah dan haji ini sebenarnya tak banyak diperbincangkan sebab umrah antarabangsa dan haji antarabangsa ini belum dibuka. Itu masuk haji nak antarabangsa kan? Ya. Sebab kita dengar pun daripada kita punya Menteri Agama sendiri, Datuk Zulkifli pun mengatakan Sinovac telah diluluskan. Tetapi perlukan ada dos yang lain seperti Pfizer dan juga Astra. Tetapi bagi saya lah, bagi saya yang berada di sini, perubahan tu akan berlaku selagi umrah antarabangsa tidak dibuka. Kalau dah buka pun akan berubah-ubah. Jadi kita tunggu dan sabar. Dan kita doakan Kerajaan Malaysia sendiri memberi kebenaran. Memberi kebenaran. Sebab sebelum ini, sebenarnya Kerajaan Arab Saudi tiada masalah dengan kerajaan untuk rakyat Malaysia untuk datang ke umrah. Tetapi ialah kita negara masing-masing mempunyai peraturan masing-masing untuk mencegah coronavirus. Cuma kita doakan Kerajaan Malaysia membuka semula. Itu je lah harapan saya. Kalau kita tengok pada tajuk kita, rindu serindu-rindunya, maknanya kalau saya baca daripada ulasan dalam Facebook ni, orang komen mereka merindui untuk berada di sana. Rasa-rasanya lah masih ada peluang ke yang terbuka kalau mengikut kata apa kata Abang Cik tadi, maknanya kita menunggu. Jadi mungkinkah adanya harapan untuk kita kembali ke Tanah Suci? Abang Cik atau Nizam? Okey, insyaAllah tak ada masalah sebenarnya. Bagi saya dari dulu, Saudi ni welcome. Cuma atas negara masing-masing. Saya tak cakapkan Malaysia, ada juga yang Saudi membuka kepada negara-negara lain, tapi sama macam mengambil tindakan seperti Malaysia, tidak menghantar sebab yalah dengan urusan kuarantin nak balik nanti meningkatkan kos jemaah daripada pening kepala. Baik, sekat terus. Tapi kita doakan selepas haji ni kita win-win situation antara rakyat dengan kerajaan boleh datang umrah, sebab memang inilah tempat yang paling kita rindui, kota Mekah. Yang dan dalam tempoh pandemik ni Bang Cik rasakan kerugian sebab semua yang berlaku di sini teratur. Macam Bang Cik sendiri ada pengalaman umrah, pengalaman solat, semuanya teratur, semuanya dengan ketenangan dan kita tak ada orang lintas depan-depan. Minta maaf lah kalau dulu dengan kesesakan dengan apa semua, tetapi kali ni kita dapat beribadah dengan tenang. Okey Abang Nizam, boleh ulas sikit? Silakan Haji Nizam, macam mana? InsyaAllah. Okay, so, kalau tengok footage ni, kalau tengok footage yang sedang berlangsung sekarang ni lah di dalam kota Mekah ni, dalam masjid ni. Silakan. Okay, baik. Dia sebenarnya macam ni, dia ada pro and contra lah setiap benda yang berlaku. Sebenarnya Allah yang telah menentukan segalanya kan. Jadi kita kena akur. Setiap negara dia akan buat polisi. Bila berlaku benda-benda macam ni, dia akan ada polisi dia yang tertentu. Contoh Malaysia ada polisi dia dan Saudi pun ada polisi dia. Jadi kita sebagai rakyat biasa ni kena akur lah. Kena patuhi. Itu bagi saya. Kalau kita patuh, semuanya akan jadi mudah sebenarnya. Kalau kita kata
susah semua nak mengungut apa semua kan. Jadi masalah itu adalah diri kita sebenarnya bagi saya lah. Terima kasih. Betul. Ni Haji Nizam. Jadi kalau nak kata rindu tu, kami yang duduk di sini pun lama, bila lama tak masuk di Masjid Haram tu pun rindu. Ini kan lagi orang yang dah pernah datang ke sini. Betul. Pernah datang 40 hari, 50 hari. Mungkin datang 2 minggu. Perasaan rindu tu tetap ada. Sebab itu sebab kata saya kata boleh katakan bumi Haramain ni memang bumi yang dirindui Allah oleh umat Islam. Betul, betul. Haji, saya nak tanya soalan pada Haji balik, Haji. Sebagai rakyat Malaysia lah, Haji, Haji menetap kat sana bersama mungkin anak isteri ada sama dengan Haji? Haji Nizam? Ada. Okey, Abang Cik pun ada anak isteri. Bagaimana rutin harian? Pagi buat apa? Kemudian hantar anak di sekolah ke? Ataupun sekolah tutup ke? Macam mana? Orang nak tahu juga kehidupan Haji berdua. Bagaimana? Sebenarnya rutin kami ini sebenarnya macam saya sendiri bila dah apa macam ni. Sebab isteri bekerja nurse di hospital. Yeah. Jadi kalau isteri kerja pagi, kena hantarlah pagi. Kalau isteri kerja malam, kena hantar sebelah petang lah. Jadi kalau nak kata macam anak sekolah, kami tak ada anak yang sekolah di sini. Okay. Anak saya yang lahir di sini pun baru usia 3 tahun lebih. Jadi tak sekolah lagi. Kalau nak cerita bab sekolah tu, memang tak boleh nak cerita lah sebab kami pun tak ada anak yang bersekolah di sini. Tapi melihat daripada segi suasana sekarang ni, memang keadaan sekolah tu jarang sangatlah buka. Ada pembelajaran pun yang dikatakan pembelajaran secara online. Oh. Haji, Abang Cik macam mana Abang Cik? Okey, untuk perkembangan terkini, kita sebab anak cakap anak sekolah tak ada, tapi kita bolehlah menceritakan sedikit keadaan semasa kat sini. Ya. Yeah. Okey, kebiasaannya daripada Ramadan sampai ke awal Muharram baru dibuka kembali sebenarnya sekolah. Kat sini cuti sekolah lama 3 bulan. Ya. Sebab untuk memberi peluang kepada semua beribadah kepada Allah SWT. Kita tahu bulan Ramadan, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah ni musim haji. Bulan haji ada bulan yang untuk kita fokus kepada amal ibadat. Sebab tu sekolah dicutikan sebenarnya. Ya. Okey, salah satu lagi, rutin harian tak ada beza, cuma kita ikut bermusim lah. Sekarang kalau musim panas, kita orang siang tidak menggalakkan untuk keluar. Berapa suhu sekarang ni? Sekarang dah turun sikit. Alhamdulillah dalam 44. 44 tu turun eh. Ya. Yeah. Sebab 44 tu turun. Sebab dalam minggu depan boleh mencecah 50. Okey. Sebab tu siang hari kita orang kurangkan untuk keluar, hanya aktiviti malam. Itu sajalah, kalau musim sejuk baru boleh kita fikir untuk keluar pagi ataupun keluar malam lah. Jika kabarnya kita ada 263 kalau tak silap saya lah rakyat Malaysia yang berada di Arab Saudi dibenarkan untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ni. Jadi apa pandangan Haji? Bagi saya alhamdulillah sebab kita dah diumumkan oleh kementerian, sebab kementerian Malaysia yang tahu data sebenar. Yeah. 263 jemaah Malaysia sebenarnya yang mendaftar, lebih daripada itu rakyat Malaysia. Yeah. Tapi kebanyakannya ada juga yang dapat tetapi terpaksa menolak kerana yalah, dalam tempoh kewangan. Kita tahu pakej haji kali ini terlampau mahal. Kadang-kadang ada sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang mahram tak dapat. Sebab ada juga yang nak sekali dengan mahram. Jadi bila 263 yang diterima tu, alhamdulillah, syukur-syukur sangat-sangat dengan 60,263 tu. Kalau kita haji kira berapa persen? Kiranya alhamdulillah lah. Alhamdulillah ada jugalah rakyat Malaysia mewakili. Presenting untuk Malaysia, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, Haji Nizam. Okey, kalau kita tengok keadaan begitu, tentulah ada persiapan yang dilakukan oleh mungkin pengurusan daripada Malaysia untuk menyambut ketibaan 263 ni. Jadi mungkin Haji Nizam tahu sebuah sikit pengurusan haji di Tanah Suci pada waktu ini bagaimana agaknya? Okey, daripada segi jemaah haji lah. Jemaah haji rasanya kalau tengok daripada segi tabung haji rasanya tak terlibat ke. Okay? Jadi mungkin pengurusan haji, persiapan yang rapi daripada pihak kerajaan Arab Saudi sendiri, dari pihak Kementerian Haji khasnya, dia telah membuat persiapan yang rapi saya jangka. Sebab dari awal lagi
dia telah mereka telah menutup satu persatu apa contoh macam apa yang telah dikatakan oleh Bang Cik tadi yang mana pertama sekali dah seminggu umrah ditutup. Jadi itu di antara persiapan-persiapan Kementerian Haji bermakna untuk membuat persediaan. Jadi dalam masa yang sama baru semalam hari Jumaat diumumkan maknanya solat pun tak boleh. Mana permit solat kita pun tak boleh nak apply. Sebab saya sendiri tengok pada sistem Tawakalna semalam Inmarna tu dia appear cuma dia akan buka pada 24 hari bulan kalau tak silap. 24 hari bulan akan dibuka semula untuk solat dan mungkin juga untuk umrah lah. Jadi itulah di antaranya kalau tengok daripada segi persiapan saya rasa memang cukup rapi. Macam hari ini dah ada kemasukan jemaah ke Mina bermula daripada pagi tadi. Jadi dia akan masuk group by group. Dia tak akan masuk serentak. Jadi bila dia dah apa ke Mina mungkin dia ambil manasik mana 8 Zulhijjah dia ada berada di Mina dan pagi 9 Zulhijjah akan bertolak ke Arafah. Saya jangka begitu. Dan persiapan cukup rapi lah. Jadi Bang Cik mungkin boleh share sikit Bang Cik bagaimana Bang Cik lihat pengurusan Haji Arab Saudi pada waktu inilah keselamatan dan lain-lain bagaimana? Bagi Bang Cik keselamatan ni okay, salah satulah Bang Cik dah berpengalaman berada di sini. Nak kata lama tak lama baru lagi Berapa lama Bang Cik? Walaupun baru 5 tahun baru. Lama tu Bang Cik. Bang Cik melihat persiapan haji walaupun daripada tahun lepas lah, walaupun jemaah baru ada 1,000 dan tahun ini baru haja 60,000, cuma preparation daripada haji daripada Kementerian Haji sendiri seperti biasa, bukan seperti corona. Tak ada macam tak ada corona. Dengan anggota penguasa polis, tentera sama dengan hospital akan beroperasi dengan Hajj mission. Walaupun kita tahu 60,000 sebenarnya kalau kita sendirilah baik tak payah buka semua hospital untuk Hajj mission. Baik hanya berapa anggota tentera saja tetapi penganggotaan dia orang sama. Helikopter pun macam 5 tahun yang lepas. Dikiranya dia tak pernah mengurangkan dia punya keselamatan walaupun kita tahu haji dikurangkan dengan jemaah. Lagi ketat lagi ada. Sebab dia nak mengelakkan daripada orang-orang yang tiada permit ataupun tiada kelulusan untuk pergi ke haji. Lagi-lagi ketat daripada tahun-tahun yang lepas. Itulah bagi saya memang perfect lah. Memang kos yang sama digunakan walaupun ada corona ataupun tidak. Jadi bagaimana soal penginapan penginapan jemaah? Apakah hotel-hotel terpilih yang dibuka atau bagaimana keadaan dia pada waktu ini? Sudah semakin hampir untuk ke Arafah kan? Silakan. Okey, ini soalan saya ke soalan Haji Nizam? Tak apalah, saya jawab dulu. Duduk boleh jawab. Nanti Haji Nizam boleh mencelah, silakan. Tak ada, santai-santai je. Saya suka burau sebenarnya. Ya, silakan. Silakan, Pak Cik. Okey, sebenarnya, okey, ini untuk internal, saya nak menerangkan internal internal Haji. Kerana sebab walaupun kita di sini sebagai rakyat Malaysia, kita present sebagai kuota rakyat Saudi. Kuota dalam Arab Saudi sebenarnya kalau nak ikutkan kita orang boleh apply 5 tahun sekali sahaja. Sebab tu peraturan yang ada sekarang tahun ni 5 tahun ke lepas siapa yang pernah buat haji tak boleh apply. Itu peraturan lama sebenarnya. Dan setiap package yang kita orang beli hanya berkaitan 5 hari sahaja. Iaitu di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Tiada kalau kita nak ambil hotel pun hotel yang berasingan. Cuma tahun lepas kita tengok sebab itu tahun pertama corona. Sebab tu ada quarantine apa semua. Dan Alhamdulillah tahun ni jemaah haji semua telah divaksin. Jadi package tu dah menjadi seperti biasa balik seperti tahun-tahun lepas. Iaitu kita ambil package di kemah di Mina. Jadi tiada kaitan dengan hotel. Kalau kita nak duduk extra day, kita just ambil package hotel sendiri. Okay. Ataupun tempah hotel sendiri. Begitu. Haji Nizam bagaimana Haji? Haji melihat keadaan ini? Bagi saya melihat keadaan ini, saya rasa kita kena ikutlah. Kita kena ikut. Sebabnya itu dah ketetapan daripada pemerintah. Jadi bila tengok keadaan ini memanglah bagi saya kita rasa rindu nak buat. Sebab kita pernah buat haji dan kita pernah berpengalaman untuk mengerjakan haji. Jadi bila tengok keadaan macam ni kita tak boleh langsung masuk ke kawasan-kawasan
yang digazetkan, iaitu pertama Masjidil Haram, sekarang ni, lepas tu Arafah, memang kita tak boleh masuk, Mina, Muzdalifah, memang kawalan-kawalan memang ketat. Boleh dikatakan daripada segi sudut keselamatan, rasanya bilangan jemaah haji 60,000 tu, bilangan pegawai keselamatan yang bertugas pun lebih kurang sama. One to one lah dengan jemaah. Jadi kalau kita tengok kawalan ketat tu, contoh kalau saya tengok pernah buat penggambaran dari jalan menuju ke Arafah ni, di antaranya beberapa lapis roadblock yang dilakukan oleh pihak keselamatan. Sebab di sini sedia maklum, ada berbagai jenis polis dan askar. Ada yang jadi setiap lapisan, setiap lapisan tu berbeza. Dan sehingga ke Arafah kita tak tahu sebab tak boleh nak sampai ke sana. Dan kita pun tak berani sebenarnya untuk sampai ke sana. Jadi saya 10,000. Betul, saya menjangkakan kesesakan lalu lintas di kawasan untuk menuju ke Arafah itu akan berkuranganlah, tidak berbanding sebelum ini sebab keadaan kenderaan dan jumlah jemaah haji yang kurang. Jadi mungkin keadaan juga sama pada waktu ini di Kota Mekah. Jadi bagaimana, betul ke tanggapan saya ini? Boleh dikatakan betul. Boleh dikatakan betul. Memang keadaan lalu lintas tu memang macam itulah. Memang dikawal rapi. Memang dikawal rapi. Pakcik banyak share pengalaman suasana dalam YouTube, begitu juga dengan Haji Nizam, dengan Nizam Botak Channel 73. Botak Channel 73. Jadi rakyat Malaysia sekarang ini melihat informasi daripada kedua-dua Haji terhadap perkembangan terkini. Bagaimana terpanggil untuk melakukan benda itu dalam keadaan? Can share? Okay, sebenarnya permulaan buat YouTube ni, sebenarnya handphone saya kerap rosak sebab kita ada anak-anak kecil kan. Jadi bila kita kat sini, kita nak menyimpan kenangan. Sebab kita tahu dunia moden ni kita tak ada print balik, print gambar apa semua. Jadi video tu saya nak simpan sebenarnya. Tiba-tiba ada attraction daripada orang untuk melihat lebih dan lebih. Tiba-tiba dan Alhamdulillah dilapangkan oleh Allah SWT bila saya jumpa dengan YouTubers Indonesia. Dia cakap tak ada seorang pun lagi yang betul-betul betul-betul fokus tentang YouTube untuk orang Malaysia di haraman. Sebab tu daripada semangat daripada kaum serantau kita ataupun kita punya kawan-kawan serantau yang dah cukup famous YouTube, kita tahu selama ini, sebelum ini YouTubers daripada Indonesia lebih pada 1,000,000 followers, lebih pada 100,000 followers berada di haraman ni. Dia orang yang memberi semangat kepada saya. Kita naikkan 2-3 orang yang orang Malaysia supaya kita semua dapat informasi bersama, berkongsi bersama tentang Kota Haraman. Sambil orang cakap, sambil kita mendapat income, sambil kita beribadah. Dia sebenarnya YouTube ni ada juga lah income-income dia. Dia tak boleh nafikan semua tu. Jadi sebab itulah, sebab golongan YouTubers ni pun banyak yang jadi daripada Indonesia pun, kebanyakan daripada mutawif. Diorang ada inisiatif untuk menambah pendapatan diorang. Sekarang kita tahu tak ada kerja, tak ada apa. Jadi saya pun melakukan perkara yang samalah. Sebab saya pun, kita pun tak ada pendapatan, jadi kita pun berusaha untuk mendapat pendapatan-pendapatan yang lain. InsyaAllah, Alhamdulillah, tiba-tiba jadi berkongsi. Jadi tiba-tiba ramai pula yang memfollow. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada pengikut-pengikut Bang Cik Lan di sini. InsyaAllah. Ji Nizam, bagaimana? Bagi saya pula, sebenarnya dulu saya bagi semangat dia pada Bancik sebenarnya. Kalau ikut pada awal tu Bancik duk buat apa tu, saya kata teruskan, keep it up bro, keep it up bro kan. Lepas tu tak tahu macam mana, tiba-tiba terpengaruh kot. Bukan pengaruh rakan sebaya. Betul. Baiklah, saya kembali kepada soalan rindu serindu-rindunya ni. Dalam soal ibadah kurban sekarang ni ramai. Ada juga rakyat Malaysia yang melakukan korban di sana sebab walaupun tak dapat pergi dan mereka nak melakukan. Jadi bagaimana suasana ibadah korban tu pada waktu nanti yang akan datang ni? Haji, mungkin boleh share. Bang Cik? Saya ke? Ya, Cik.
Sebab sebab dua-dua haji, jadi dua-dua tak tahu yang mana satu. Tiga-tiga haji sekarang. Ya, silakan. Okey. Bab ibadah korban tahun ini, alhamdulillah, apa yang saya tanya rakan-rakan yang membuat ibadah korban di luar jangkaan, sebab kita tahu di Malaysia pun kebanyakan masjid dan surau tidak menganjurkan korban. Jadi ramai yang memilih untuk ibadah korban di luar negeri. Alhamdulillah, segala tempahan semua dah dibuat. Sebab saya sendiri pun sebenarnya ada juga buat korban. Walaupun tak promo mana-mana pun, ada je follower-follower menanyakan, kita offer lah macam tu. Dan jadi, saya rasakan tahun ni, alhamdulillah, seperti biasa, ibadah korban tu berjalan dengan lancar, dan dekat sini semua bersistematik. Disebabkan sini kalau kita nak buat ibadah korban, kita tak boleh buat depan rumah macam dekat Malaysia. Semuanya kena berada di pusat-pusat penyembelihan. Kalau kita sembelih di tengah-tengah padang pasir, jika ditangkap, memang kita akan kita akan disaman dengan kadar yang tinggi. Sebab itu saya cakap, bila kita buat ibadah korban di sini, veterina semua dijaga rapi dengan dia punya umur, dia punya kesihatan, semualah daripada segi semua, alhamdulillah cukup lengkap semua. InsyaAllah kita doa-doakan semua yang terbaik. Okey, Haji Nizam, menjelang hari wukuf dan sambutan Aidiladha, tak lama lagi kan, khususnya di Mekah, di kawasan Tanah Suci ni, mungkin boleh kita kongsikan sedikit suasana-suasana begitulah. Kita, kalau kita dekat Malaysia ni, kita sambut Aidiladha ni, kita dah ready dah kan, macam-macam benda kita dah buat kan. Dekat Tanah Suci ni, kita nak menjelang hari buku pun orang semua dah bersiap dia. Tapi kita nak dapat gambaran pada waktu ini, pada waktu pandemik ni, bagaimana keadaan? Okey, gambaran daripada waktu pandemik ni di Tanah Suci, sekitar Tanah Suci, yang pertama sekali apa yang saya nak kongsi, kalau kita masuk di mana-mana pasar raya ataupun pasar, even di pasar pun, baru-baru ni kami pergi ke pasar membeli barang-barang, dia telah melaungkan, memainkan takbir, takbir raya. Ini takbir raya ni memang setiap tahun dimainkan, bermula daripada 1 Zulhijjah lagi sehingga habis musim haji. Itu di antaranya lah. Dan suasana ni rasanya perlu kalau kita nak ambil apa, satu suasana yang baik lah bagi saya, untuk kita merasai suasana hari raya korban ataupun hari raya Aidiladha ataupun hari raya haji itu sendiri. Dan di sini juga kalau kita tengok, daripada segi, sebab bezanya di Mekah ni, sebab adanya ibadah haji berbanding Malaysia kan, adanya ibadah haji, jadi kita boleh apa, kalau apa, tapi pada ketika ini kita tak nampak pun jemaah haji tu di mana sekarang ni, sebab mereka dah masuk ke kawasan Mina sebahagiannya, dan mungkin juga ada yang sedang menunggu, itu dibawa oleh muasasah masing-masing untuk dibawa masuk ke Mina. Jadi yang tu kita tak dapat lihat lah sekarang ni. Cuma mungkin ada sahabat-sahabat YouTuber kita yang ada di dalam bersama dengan jemaah, yang mereka juga terpilih sebagai jemaah haji tahun ini. Yang saya dapat tahu daripada Indonesia lah ramai. Daripada Malaysia tak ada rasanya. Jadi suasana yang lain tu, itu adalah perkara biasa lah bagi saya. Dan mungkin satu penerapan yang boleh kita ambil, kalau boleh kita nak apa, bawa balik ke tanah air kita, mungkin itulah mana kita mula takbir raya tu bermula daripada 1 Zulhijjah lagi. Itu dia. Bang Cik, bagaimana Bang Cik melihat keadaan persiapan menjelang hari wukuf dan juga Aidiladha pada waktu ini dalam keadaan pandemik ni, bagaimana? Okey, seperti kita tahu, semalam saya ada pergi ke Bukit Ajat, iaitu perkampungan Melayu. Okey, diorang dah buat jemputan pada kami untuk jom bang malam kita buat sate, malam raya. Jadi alhamdulillah, sebagai kita sebagai rakyat Malaysia ataupun Melayu sendiri, boleh menyambut seperti orang Malaysia sendiri. Kalau ikut orang sini, tak ada sambutan sangat pun. Lepas sembahyang Aidiladha, terus buat ibadah korban, lepas tu terus berehat. Tetapi bagi kami yang rakyat Malaysia ni, bersama-sama dengan rakyat Malaysia, sebab kami pun semua dah tak ada tempoh pandemik yang terlampau ketat. Corona macam ada lagi kes, tapi peraturan tak terlampau ketat. Jadi boleh kurangkan perjumpaan, kurang pada 20 orang. Kita boleh apply permit untuk buat perjumpaan. Jadi tak ada beza pun sebenarnya. Cuma
kita lah, kita pun semua bersatu. Orang Malaysia ataupun orang Melayu Patani apa semua bersatu di sini untuk menyambut Aidiladha ataupun perayaan hari raya puasa Aidilfitri. Baik, saya nak share sikit ada beberapa video yang sebelum ni yang telah ditayangkan dalam ni. Ada video-video yang macam Abang Cik bagi tahu yang ini perlu hati-hati, yang ini ada kawalan dan sebagainya, ada nasihat-nasihat yang Abang Cik bagi kepada rakyat Malaysia yang hendak melakukan haji ataupun umrah, contohnya mungkin umrah pada masa yang akan datang. Jadi mungkin benda-benda itu Abang Cik boleh share sikit dengan kami, apa yang tak boleh buat selepas ini, selepas selesai pandemik ni kan. Boleh share sikit, kena pakai mask ke, okay, macam itulah. Yang berhati-hati itu sebenarnya semua seluruh rakyat Malaysia menerangkan mengenai badal haji sebenarnya. Itu vlog saya yang berhati-hati itu sebab badal haji, sebab satu-satu ibadah tu kita jangan ambil sambil lewa. Macam kita dah bagi badal haji dekat setengah company, kita kena follow up siapa yang buat, siapa yang melakukan, sebab kita tahu benda ni kadang-kadang terlampau tak logik. Itu sajalah sebenarnya. Sebab dekat sini bukan saya seorang yang memperjuangkan badal haji, sebab kita nampak yang realiti dia di sini. Kalau bab umrah tu macam saya, yalah, ramai yang nak tempah umrah, tapi kita tak tahu lagi apa cerita sebenar, kos sebenar. Jadi berhati-hati bab itu, sebab kita takut nanti bila kita dah bercita-cita, kita dah tempah umrah tu sendiri, tiba-tiba ada kos-kos yang lain di luar kemampuan kita. Jadi benda tu akan macam kita lah, bila kita dah rindu, tiba-tiba tak dapat pergi, kita jadi macam mana? Kita dah selangkah, tiba-tiba kita tak dapat pergi. Itu je lah saya menasihati supaya semua rakyat Malaysia bersabar terlebih dahulu. Sebab kita ada kos-kos yang lain yang insyaAllah akan meningkat sebenarnya ibadah umrah itu sendiri. Saya nak kembalikan kepada Haji Nizam, sebab tadi kita dah cakap rakyat Malaysia perlu sabarlah sedikit. Sebab apa, hal-hal pandemik kan, kita tak boleh nak pergi sana. Bukan kalau tak ada isu ni, saya rasa ramai yang saja yang boleh. Dan rakyat Malaysia pada waktu ni, pada awalnya ada yang dibenarkan untuk mengerjakan haji, tetapi tidak boleh pula kan di akhirnya. Dan pada waktu ini mereka tak boleh pergi. Jadi apa pandangan Haji Nizam lah keadaan macam ni? Macam mana kita nak beritahu kan keadaan ni? Benar, jemputan tu memang jemputan daripada Allah, sini kan? Ya, dia macam ni. Dia kalau bab ibadah haji ini sebenarnya sendiri kita pun dah tahu yang mana sebenarnya atas kemampuan. Kadang-kadang kita mampu daripada segi harta, tapi kita tak mampu untuk hadir ke sini. Itu kira mampu juga kan. Jadi kalau diikutkan daripada segi mampu ni, banyak faktor yang perlu kita lihatlah ya, daripada segala sudut. Dan perlu kita ikut SOP-SOP yang dilaksanakan oleh kerajaan Arab Saudi sendiri. Terutama contoh pakai mask, perlu ada vaccinated person, okay? Dan juga daripada segi sudut apanya, sanitizer, hand sanitizer sangat penting sekarang ni sebenarnya. Sebab ini saya mengesyorkanlah, sebab sekarang ni pun ramai yang dah mula seolah-olah macam melupakan mencuci tangan ataupun sanitizer ni. Sebenarnya sangat penting. Ada juga yang mengungut kata sampai pecah-pecah dah tangan sebabkan sanitize kan. Jadi sebenarnya kita mana yang kita lebih sayang? Sebabnya kita sebenarnya bila kita cuci tangan ataupun kita jaga keselamatan atau kesihatan diri kita, sebenarnya kita bukan jaga diri kita saja. Sebenarnya kita jaga orang sekeliling kita, terutama keluarga kita kan. Kalau kita kata kita sayang keluarga kita, kita perlu jaga semua ni lah. Jadi kalau kita ikut dan kalau orang kata contohlah, ada mungkin ada orang, saya tak apa ni, ada orang dia kata tak perlulah ambil vaksin kan, apalah untuk vaksin. Tapi sebenarnya kita kena fikir panjang. Kita kena fikir panjang sebab apa kita ambil vaksin? Bukan untuk keselamatan diri kita, malahan untuk keselamatan untuk orang sekeliling kita. Bang Cik, kalau ikutkan daripada komen ni, dia nak tahu lebih banyak sedikit perkembangan persiapan umrah ni pada masa akan datang. Mungkin Bang Cik boleh share sikit kat sana tak? Apa lagi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi? Khususnya kanak-kanak saya rasa. Kanak-kanak aku, keadaan warga rumah dan sebagainya. Mungkin boleh share sikit Bang Cik? Seperti kita tahulah, kita tunggu insyaAllah bulan September ni, awal Muharram ni, akan dibuka kembali
orang cakap apa tu, akan dibuka kembali umrah antarabangsa seperti yang diwar-warkan. Dan saya percaya Arab Saudi, kalau dia dah beritahu tarikh-tarikh tertentu, dia akan buka insyaAllah. Cuma ada negara yang dia akan disekatlah. Persiapan ataupun semuanya tak ada perbincangan. Jadi kita nak berkongsi pun, kita tak boleh nak cakap. Kalau kita cakap lebih-lebih, kita tiba benda tu ditukar jadi benda lain pula. Jadi kita just bersabar. Sebab saya tak nak mewar-warkan kabar angin. Sebab Malaysia ni, dia cepat je. Buat satu surat, kabar angin viral. Tiba-tiba benda tu tak jadi, salahkan kerajaan Arab Saudi. Kejam kerajaan Arab Saudi. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Kita tak nak bagi harapan palsu. Macam saya sendiri, saya suka berterus terang. Saya tak nak bagi harapan palsu. Biarlah benda tu dibuka. Biarlah kerajaan Malaysia sendiri yang meluluskan visa umrah tersebut. Baru kita bincang. Apakah hotel macam mana? Logik tak harga tu? Logik tak atau? Lepas tu nasihat, tips. Baru kita boleh bincangkan. Sebab saya tak suka memberi harapan palsu kepada rakyat Malaysia. Itu sahaja. Itu prinsip saya sebagai wakil mata-mata dekat sini. Saya nak menunjukkan kebenaran apa yang berlaku kat sini. Baik. Haji Nizam, keadaan kalau katalah pada waktu yang akan datang kadar hotel di Tanah Suci tu, apakah dalam keadaan pandemik dan kurang jemaah ni, ia akan terus meningkat ataupun akan lebih rendah lagi? Daripada segi keadaan hotel tu tak pastilah ni. Itu saya tak berani nak cakap sebab saya bukan pengusaha hotel. Saya juga tak di antaralah. Tapi melalui apa SOP-SOP yang kita tengok dan yang kita lihat, mungkin kos tu akan meningkat untuk kalau dibuka lah. Katalah Muharram ni kata dibuka. Mungkin kos tu akan meningkat. Satu faktor ni sebab apa? Mungkin perlu kuarantin ataupun tidak. Kalau perlu kuarantin dah tentu kos atas kita sendiri. Atas jemaah sendiri. Lepas tu hotel dan duration berapa lama tinggal di sini. Itu pun akan dikawal sebenarnya. Dia tak boleh kalau macam dulu sebelum pandemik COVID-19 ni, ada yang boleh datang dengan DIY kan. Jadi boleh apa untuk cut cost macam-macam lah. Jadi saya fikir cost tu mungkin akan tinggi lagi. Itu di antaralah. Dan di Saudi sendiri pun kalau nak ikut daripada segi sara hidup agak tinggi, seperti mana yang saya boleh kongsi. Sebab sekarang ni kerajaan Saudi setiap pembelian barang kita kena tax 15%. Kena tax dia KG, boleh saya mencelah sikit tak? Boleh, silakan. Okey, mengenai kuarantin, alhamdulillah sebab kita tengok dalam 2 minggu ni lah ada sahabat-sahabat yang baru sampai sebenarnya daripada Malaysia yang menggunakan visa bisnes ataupun visa keluarga. Yang dalam siapa-siapa yang ada vaksin, ini saya nak beritahu sebab kita dah ada contoh. Okey, siapa-siapa yang ada vaksin tak payah kuarantin pun, terus boleh berjalan-jalan. Walaupun vaksin diterima daripada Malaysia. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Kerajaan Saudi sekarang memang betul-betul percaya siapa vaksin bebas. Jadi tak perlu kuarantin lagi makcik Tak perlu. Itulah sebab ada sahabat-sahabat yang dah bagi contoh, itu yang kita berani cakap. Alhamdulillah, itu satu perkembangan yang baik, satu info yang baik, yang terkini ya, Haji, yang ni pakcik ya. Baiklah pakcik, yang di akhir program ni mungkin ada pesanan-pesanan lah kepada rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan, yang mereka kalau tengok daripada komen-komen pakcik boleh tengok, Haji, dan saya pun sedang menyaksikan, ya Allah rindunya, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah kan. Terima kasih info Badal Haji tadi yang Abang Cik sampaikan kan. Kemudian terima kasih atas perkongsian. Jadi apalah pesanan kepada mereka yang rindu, serindu-rindunya untuk berada di Tanah Suci. Saya mulakan dengan Haji Nizam. Silakan Haji Nizam. Okey, jadi apa pesanan saya? Cuma kita berusahalah untuk jaga, untuk kurangkan kes COVID-19 di negara kita, yang mana 2-3 hari ni saya tengok, saya sendiri pun rasa sedih sebenarnya. Sebab mencecah hingga lebih daripada 10,000 kes. Dan dalam masa yang sama, dalam kita berjaga-jaga, mohonlah doa kepada Allah. Sentiasa berdoa kepada Allah agar kita
negara kita, agama kita diselamatkan daripada pandemik COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama, saya juga mohon kepada sahabat-sahabat yang mungkin sahabat-sahabat yang dapat menunaikan haji pada tahun ini, daripada Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, yang memahami perbicaraan kita dan menyaksikan perbualan kita, mohon doa di hari Arafah. Sangat-sangat saya mohon agar mereka berdoa di hari Arafah, kerana doa di hari Arafah itu adalah doa yang sangat-sangat makbul, insyaAllah. Semoga mereka dapat mendoakan kita semua, mendoakan kesejahteraan Islam, doakan keselamatan umat Islam seluruhnya, agar keadaan ini pulih seperti sedia kala, dan dapat sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita yang lain yang berada di tanah air untuk melakukan haji dan umrah di masa-masa akan datang. Itulah harapan saya, insyaAllah. Dan dalam masa yang sama, di kesempatan ini, saya juga mendoakan pengikut-pengikut channel YouTube saya, Botak 23, semoga di dalam lindungan Allah, di dalam rahmat Allah, semoga kalian semua dimurahkan rezeki, dilimpahan dengan limpahan rezeki, diluaskan pintu-pintu rezeki, insyaAllah. Dan dijauhkan daripada segala musibah ini, insyaAllah. Amin. Amin. Itu dia. Terima kasih, Tuan Haji. Eh, tak sedar rupanya dah dekat sejam perbualan kita ni. Rasa macam singkat je. Rasa macam singkat. Seperti jugalah itu kepada semua-semua. Alah, insyaAllah kalau dibuka, kita berdoa banyak-banyak supaya coronavirus ni diangkat kembali, supaya semuanya dapat melepaskan kerinduan. Dan doa-doakan yang YouTuber-YouTuber Haramain dapat menyampaikan info-info terkini. Nak-nak daripada Malaysia, wakil daripada Malaysia, Botak Channel 73 dan juga Bang Cik Live, supaya diberi idea dan diberi kekuatan dan kesihatan untuk berkongsi. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk semua dan juga untuk mengubat kerinduan, insyaAllah. Sebab tu jika ada wartawan ataupun di mana-mana channel pun, kita orang akan bekerjasama. Supaya inilah tujuan dia, supaya salah satu saya buat YouTube pun supaya untuk menjadi mengubat kerinduan semua. InsyaAllah, mana tahu lepas ni kalau tiba-tiba umrah dah masuk, YouTube saya dah tak update, saya tak tahu. Cuma waktu sekarang ni, yang membuatkan semangat saya daripada sahabat-sahabat semua di Malaysia. Saya panggil semua viewer-viewer atau penonton saya, semuanya sahabat-sahabat ataupun subscriber saya. Walaupun kita bersahabat di alam maya, tetapi saya rasakan keakraban. Sebab tu saya ingin, dan saya dan Botak Channel ingin menyampaikan maklumat yang terbaik supaya semua benda ni akan menjadi pengubat rindu. InsyaAllah, esok-esok kalau dah buka, dah bukanya umrah ataupun belum buka lagi, akan lebih rindu dan akan membuatkan kita akan berusaha untuk kita simpan duit, dan akan datang ke sini. Sebab kalau kita tak simpan duit pun, kita tak boleh datang ke sini juga. Kalau kita tahu, bukan semua orang boleh macam... Saya tak berapa cakap, memang betul semuanya kehendak Allah SWT. Tetapi kita perlu juga berusaha untuk datang ke sini. Sebabkan kos-kos yang tertentu. Jadi saya di akhir ni, saya mengucapkan terima kasih sebenarnya dekat media-media ataupun TV-TV di Malaysia. Walaupun kita tak ada jemaah. Kita tahu 2 tahun ni tak ada jemaah antarabangsa. Terutamanya daripada Malaysia. Tetapi masih menaikkan semangat haji itu sendiri. Sebab kita nak sebenarnya semangat haji ini tidak dipadam begitu saja. Kita jangan ingat ibadah haji hanya korban. Tetapi di medan perang masih berlaku lagi. Saya banci panggil Arafah di medan perang. Sebab kita menyahut panggilan ilahi. Labbaik Allahumma labbaik. Kita tengok maksud dia pun, kalau ikutkan bulu meremang setiap kali, walaupun banci selalu menyebut labbaik Allah, selalu bertalbiah, tetapi orang cakap bulu roma ni masih naik. Orang cakap nikmat dia, orang cakap tak tahu nak cakap lah. Saya pun banci pun kerinduan tu mesti kerinduan. Macam kita sendiri di sini, di setahun kita orang tak boleh buat umrah. Ya Allah, orang cakap banci beruntung lah duduk Mekah still boleh tengok Masjidil Haram. Bayangkan kita orang sebenarnya Masjidil Haram pun kita orang tak nampak semasa tersebut.
Kita orang ni dekat, macam sekarang lah tempoh haji ni, kita orang tahu apa yang berlaku di Arafah. Macam saya sendiri duduk berjiran dengan Arafah. Tetapi orang cakap macam peribahasa, dekat tapi jauh. Sama je sebenarnya situasi. Cuma ialah kita, kelebihan kita ada berada di sini. Tapi sebab itu, sebagai wakil ataupun insan yang terpilih, insan yang bertuah, itulah Bancik cuba menyampaikan apa untuk melepaskan kerinduan. InsyaAllah daripada platform YouTube dan juga Facebook. Sebab tu dua-dua aktif. Botak channel pun sama. Dua-dua aktif. Daripada bang, dua-dua daripada Bancik Live dan juga Botak Channel 73. Okey Haji. Terima kasih banyak-banyak Haji bro. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Nizam dan juga Bancik. Terima kasih Bancik. Perkongsian suasana terkini apa yang berlaku di Tanah Suci dan juga saya bacakan sedikit netizen ni, Raja Zain Rahim rindu kat sana katanya, Arbayah Abdul Razak Alhamdulillah amin, kemudian Norma rindu yang tiada penghujungnya, dan banyak semua kalau tengok netizen di sini, please komen-komen semua mengatakan rindu untuk berada di Tanah Suci. Alhamdulillah. Syukur Bang Cik dan juga Haji Nizam telah pun berkongsi serba sedikit dan terubahlah rindu saya dan juga yang lain sedang menonton untuk berada kembali di Tanah Suci. Saya pun memang nak ke sana lagi. Hajat tu memang tetap tebal untuk berada di sana insyaAllah dengan izin Allah. Dan juga kami di Rakyat Malaysia ini mohon doakan daripada Bang Cik dan juga Nizam serta rakan-rakan yang berada di Tanah Suci supaya wabak COVID ini diangkat daripada bumi kita, Malaysia, dan kita dijauhi dan diberi kesihatan yang baik semua dan kembali hidup normal rakyat Malaysia dalam keadaan yang sukar ini. Dan saya mohon doa juga. Haji, boleh saya menyampuk sikit? Boleh, silakan. Okey, sebabkan sebab saya pun banyak orang menerima doa dan kita jangan just berdoa COVID-19 diangkat. Tetapi kita doakan jiwa rakyat Malaysia ni kembali tenang dengan musibah yang berlaku. Sebab kita tahu kes bunuh diri banyak, ekonomi. Kita jangan sampaikan tahap Malaysia kita tengok luar negara dah berlaku rusuhan. Kita tak nak. Sebab kita semua yang berada di luar negara pun sebenarnya amat menyayangi Malaysia dan mengikut rapat Malaysia. Dan doa sentiasa ada dalam kami semua untuk Malaysia sebenarnya. Baik, kita angkatkan segalanya supaya kita kembali ceria rakyat Malaysia dengan sebaik-baiknya insyaAllah. Dan untuk itu, terima kasih sekali lagi Bang Cik. Kalau dipanggil lagi sekali untuk berada berkongsi dengan kami juga dan Haji Nizam untuk kita terus bersiaran secara langsung pada masa yang akan datang. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih dari Utusan TV. Jangan lupa www.utusantv.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك